Seruput rezeki dua, Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu, yakin gak tergoda. Assalamualaikum pemirsa Siang Malang TV, apa kabar Anda? Di kesempatan kali ini, senang sekali saya Yudhida Kristianingrum hadir kembali menyapa Anda di pengundian Seruput Rezeki 2 Tora Susu, edisi Kamis 27 Februari 2020. Dan tentunya pemirsa Malang TV masih seperti hari-hari biasanya. Saat ini saya masih berada di Radio Tidar Sakti, tempatnya yang berada di kawasan Jalan IR Soekarno Beji, Kota Batu ya. Dan di edisi hari Kamis 27 Februari 2020, kami akan mencari 10 orang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Baik, sebelum kita melakukan pengundian, Yudhida akan sapa beberapa saksi yang sudah hadir di kesempatan kali ini. Kita akan sapa di sebelah kanan ada Ibu Widya dari Notaris. Ibu, Assalamualaikum. Iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, sudah siap? Insya Allah sudah siap. Ya, baik Bu Widya sudah siap. Kita sapa di sebelah kiri ada Dinas Sosial Kota Batu. Bu Yunani, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Oke, baik sudah siap ya Bu? Siap. Siap, baik. Dan saat ini Pak Hendri sudah berada di tengah-tengah kita. Kita akan langsung saja menyuruh Pak Hendri untuk masuk ke dalam box besar ya. Silakan Pak Hendri untuk masuk. Baik ya, kita akan melakukan pengadukan. Terlebih dahulu kita tutup matanya Pak Hendri menggunakan penutup mata yang dipakaikan oleh Dinas Sosial Kota Batu. Enggak tak kelihatan. Oke, baik. Langsung saja ya, kita mulai pengadukan, mengacak ya. Kita akan mencari 10 amplop. Mereka yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000 langsung dihubungi via sambungan telepon tentunya ya. Baik, pemirsa Siang Malang TV yang ada di rumah, di kesempatan kali ini bisa Anda saksikan pihak perwakilan dari Tora Susu ini terus mengacak dan mengaduk amplop yang sudah masuk ke box besar di depan kita ini. Ini adalah amplop periode pengiriman dari satu minggu yang lalu. Jadi masih banyak peluang Anda mungkin yang belum beruntung, kesempatan besar bisa Anda dapatkan jika Anda mengirimkan bungkus Tora Susu ataupun bungkus Tora Bika Duo sebanyak-banyaknya. Nah, pemirsa Malang TV, caranya cukup mudah sekali. Anda tinggal memasukkan 2 bungkus kosong Tora Susu atau 2 bungkus kosong Tora Bika Duo, atau bisa di mix 1 Tora Susu 1 Tora Bika Duo. Lantas masukkan ke dalam amplop, cantumkan data diri Anda yang lengkap, masukkan ke gerobak terdekat atau media partner. Ada Malang TV, ada Tidar Sakti dan juga Radar Malang. Baik Bu Yunani, sudah mendapatkan berapa? 5 amplop. Oke, ya kita masih menunggu amplop yang lainnya. Kita masih terus melakukan pengadukan dan mengacak kira-kira siapa saja mereka yang beruntung hari ini. Oke, baik. Sudah mendapatkan 7 amplop. Silakan Pak Hendri, mungkin yang di atas boleh Pak Hendri? Oke, pelan-pelan ya, biar tangannya Pak Hendri tidak tertusuk yang namanya staples ya. Baik, pemirsa Siang Malang TV yang ada di rumah ya, bisa Anda saksikan kita sudah mendapatkan 9 amplop, 1 amplop lagi. Silakan Pak Hendri. Baik, cukup. Oke, silakan untuk keluar dulu. Baik, pemirsa Siang Malang TV yang ada di rumah ya. Saat ini kita sudah mendapatkan 10 amplop. Kita akan cek bagaimana keabsahan data diri yang dikirimkan oleh para peserta yang mengikuti undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu. Baik, kita awali cek dari notaris. Ya. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor KTP, nomor HP juga ada lengkap. Oke, sudah lengkap ya. Baik, kita akan geser cek dulu ke Dinas Sosial Kota Batu, monggo Bu Yunani. Nama, alamat, NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, HP, NIK lengkap. Lengkap. Baik, sudah lengkap. Sekarang giliran Pak Hendri, monggo. Nama, alamat, nomor NIK, nomor HP lengkap. Nama, alamat, nomor HP, NIK lengkap. Nama, alamat, nomor HP, NIK lengkap. Nama, alamat, nomor HP, NIK lengkap. Lengkap semua ya. Baik, setelah kita cek bagaimana keabsahan data diri yang dikirimkan, sekarang kita akan cek pula bagaimana bungkus yang dikirimkan. Kita awali dari notaris. Baik, kita sobek ya Mbak Yu. Oke, okay. Tora Bika Duo, masa dari kondisinya bagus ya, di atas 80%. Masa expirednya Agustus, keduanya Agustus 2020. Okay. Sah.
sah ya. Baik, sudah dicek keabsahannya. Sekarang giliran Bu Yunani, monggo. Dua-duanya Torabika susu. Masa expirednya 2020 April 2020. Sah? Oke, baik. Setelah Dinas Sosial mengecek keabsahannya, sekarang giliran pihak dari Torasusu. Torabika 2 80%. Expirednya September 2020, Oktober 2020, sah. Sah ya, oke, ditunjukkan kamera. Baik. Iya, setelah dari notaris dan juga Dinas Sosial Kota Batu mengecek bagaimana keabsahan dari data diri yang dikirimkan oleh para peserta yang mengikuti undian seruput rezeki 2 Torasusu, lantas bungkusnya juga sudah dicek bagaimana kondisinya. Kini saatnya pihak perwakilan dari Torasusu ini menelpon satu persatu para pemenang yang akan mendapatkan uang tunai Rp500.000 di edisi Kamis 27 Februari 2020. Dan berikut adalah daftar nama pemenang yang beruntung mendapatkan uang tunai Rp500.000. Berikut adalah daftar nama pemenang undian uang tunai Rp500.000 Seruput Rezeki 2 Tora Susu edisi Kamis 27 Februari 2020. Pemenang pertama atas nama Baina sepanjang Jogosalam Kabupaten Malang. 2 Nur Y Sukun RT7 RW8 nomor 58. 3 Farida Aisyah Perum Turen Permai D15 RT3 RW10 Talang Suko. 4 Arga Irham Lingkungan 2 Kulon Ngunut. 5 Sucipto Sumber Sari 5 Lowokwaru Malang. 6 Dedi Setiobudi Dono Mulyo RT11 RW3. 7 Andika Sumberjo RT4 RW9. 8 Muhammad Saiful Meloan RT4 RW2 Jabung. 9 Ika Saputri Dewi Dusun Kerajaan Ngingit RT3 RW1 Tumpang. 10 Tuti Solehah Jalan Sultan Syahrir 2 nomor 2520 RT4 RW9. Masih ada 540 orang lagi yang akan menang undian uang tunai Rp500.000 dan masih ada 9 paket umroh untuk Anda. Kirimkan sebanyak-banyaknya bungkus Tora Susu dan bungkus Torabika Duo dan jadilah salah satu yang beruntung memenangkan undian Seruput Rezeki 2 Tora Susu ini. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu yakin gak tergoda. Selamat kepada para pemenang yang mendapatkan uang tunai Rp500.000 dari Seruput Rezeki 2 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Dan tentunya masih banyak hadiah super heboh lainnya akan kami bagikan kepada Anda. Jadi tunggu apa lagi? Ayo ikuti undian ini, kirimkan bungkus Tora Susu dan bungkus Torabika Duo sebanyak-banyaknya. Lantas siapakah pemenang berikutnya? Jangan lupa saksikan terus pengundian dan pengumuman pemenang di jam 4 sore dan 7 malam hanya ada di Malang TV dari warga Malang. Untuk warga Malang. Demikian informasi yang bisa kami sampaikan. Saya Yulidia Kristianingrum pamit undur. Kami ucapkan terima kasih kepada notaris yang sudah hadir dan juga Dinas Sosial Kota Batu yang sudah meluangkan waktunya dan juga pihak penyelenggara acara, pihak Tora Susu. Kami ucapkan terima kasih. Esok kita ketemu lagi. Malang TV dari warga Malang untuk warga Malang. Seruput Rezeki 2 Tora Susu. Nikmat kopi susunya, heboh hadiahnya. Tora Susu yakin gak tergoda. Sampai jumpa.